Faisal Suhaif yang terus giat menghasilkan karya-karya terbaru. Baginya, karya yang dihasilkan haruslah jujur dan ia adalah antara faktor yang akan menjayakan usaha seseorang artis dalam perjalanan seninya. Seni cetak ni sebenarnya bagi saya dia mencabar. Sebab kalau kita tak ada kesabaran tu mungkin kita susah nak adapt dia punya disiplin. Seni cetak merupakan salah satu disiplin dari cabang seni halus. Ia merupakan satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Ia menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan. Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam satu edisi. Bagi Faisal Suhaif, beliau cenderung mengambil inspirasi dari keadaan sekelilingnya. Apa-apa pun tepuk dada, tanya selera. Kita boleh melukis kat mana-mana saja. Kalau saya kebanyakannya saya suka pergi travel. Saya akan bawa saya punya peralatan cetakan saya seperti roller, baron. Kita cari certain markings ataupun texture untuk dijadikan background. Sebagai artis muda yang sentiasa konsisten dalam menghasilkan karya, Faisal Suhaif gemar mengembara untuk mendapatkan lebih ilmu pengetahuan. Beliau sering melibatkan diri dalam pameran di dalam mahupun peringkat antarabangsa. Kalau saya, saya punya aim saya tu sebenarnya kita first kali pergi ke tempat orang kita nak cari pengalaman. Pertama sekali kita cari pengalaman, kita build up networking kita. Dia bukan semata-mata kita pergi untuk melukis bekerja-bekerja, tak juga. Tapi yang utamanya kita pergi sana sebab kita nak tengok tempat baru. Jadi daripada persekitaran yang baru tu kita dapat inspired ataupun kita terpengaruh dengan kawasan yang baru. Mungkin kita pergi tempat tu kita lebih teruja untuk. Sekarang ni saya menghasilkan karya cetakan yang mana ianya dihasilkan daripada blok simen, simen campuran yang mana simen bercampur dengan serbuk kayu. Karya yang dihasilkan daripada simen campuran ataupun simen kad ni daripada cetakan kayu adalah berbeza. Tapi teknik yang digunakan tu sama, iaitu teknik cungkilan atau turisan ke atas permukaan tersebut. Kebiasaannya saya akan melukis terus ke atas permukaan blok ni dan saya akan terus mengukir dengan menggunakan alatan yang tertentu. First kali kita kena ada image ataupun idea kita. Daripada image atau idea yang kita lakar di atas permukaan kertas atau kanvas, kita transfer di atas permukaan plate. Sebenarnya saya dibesarkan di kampung. Jadi subjek-subjek saya banyak berkisar tentang alam semula jadi, haiwan, berkenaan dengan tanaman-tanaman ataupun alam semula jadi seperti landscape. Itu yang saya berminat untuk menghasilkan karya daripada alam semula jadi. Seterusnya kita akan kita roll dakwat ke atas permukaan blok yang dah siap carving tadi. Nak masak pun ada peralatan dia kan. Serba gak macam buat pre-making ni, seni cetak. Lepas kita roll ink dekat permukaan blok ni, kita boleh membuat transfer ataupun kita alihkan dakwat tadi ke atas permukaan kanvas ataupun
proses seterusnya kita perlulah menggosok. Alatan ni sebenarnya kita boleh menggosok, kita boleh gunakan apa saja alatan yang rata ataupun sebenarnya kalau pre-making ataupun alat yang sesuai digunakan dalam baron. Untuk cetakan ni saya menggunakan dua baron, yang mana baron yang apa ada texture dan juga yang licin. Selepas kita selesai membuat gosokan di belakang kertas atau kanvas tadi, kita dah boleh angkat. Tapi kalau misalkan kata kalau image tu tak clear, kita boleh roll semula. Supaya bila kita dah puas hati dengan image yang kita nakkan tu, kita baru angkat.